dengan dilarikan ke rumah sakit terdekat dan mendapatkan perawatan. Beruntung, Stephen bisa pulih dari serangan ikan marlin yang mengerikan tersebut. Selanjutnya adalah peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh seekor kuda hitam terhadap pelatihnya. Seperti di hari-hari biasanya, orang pelatih kuda yang bernama Roy Musk melakukan pelatihan terhadap seekor kuda bernama Jack bersama sang pemilik kuda. Di 10 menit pertama pelatihan kuda berusia 3 tahun itu tampak lancar. Namun saat Roy hendak memulai lagi, mendadak kuda Jack tampak pingsan lalu mengamuk. Kuda Jack menendang-nendangkan kaki belakangnya yang langsung mengenai kepala serta dada Roy. Jumbo Roy segera melompat dan terhindar dari amukan kaki kuda Jack yang menggebu-gebu. Setelah menjalani perawatan selama 2 minggu, Roy pun sembuh walau luka pada dada Roy meninggalkan bekas memar yang cukup lama. Roy pun selamat dari tendangan kuda yang mungkin bisa saja membuatnya mengalami gagal otak atau bahkan membuat jantungnya berhenti berdetak. Mungkin saat itulah tujuh serangan hewan yang tak terduga versi on the spot. Anda pasti kenal bangunan-bangunan yang termasuk dalam tujuh keajaiban dunia berikut ini. Namun, apakah Anda tahu berbagai misteri di balik kisah berdirinya bangunan menakutkan tersebut? Nantikan informasinya sesaat lagi. Walau badai menghadau, masakan sehari-hari dan menu baru disukai keluarga. Bahagia ini ya, aku ketemu sehat. Terima kasih.